Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Seni Pergudik ya Lur. Kali ini saya lagi berburu pergam. Kebetulan buah kariwaya atau beringin besar itu lagi berbuah. Jadi ini saatnya saya akan berburu pergam. Alhamdulillah kebetulan saya udah dapat 2 ekor ya ini ya. Nih. Nah, dapat 2 ekor. Nih 2 ekor. Jadi yang jadi pertanyaan ini pasti teman-teman pasti bertanya ya, kenapa kok saya menggunakan pasar ini ya? Nah, ini. Ya, ini pasar ini. Nah, ini pasar. Udah dapat 2 ekor. Kenapa kok menggunakan pasar? Saya bawa 2 senapan di sini. Kali ini saya membawa 2 senapan, ini senapan pasar 6 mili ya dengan panjang anak panahnya 25 cm. Sedangkan yang buat saya buat nembak atau eksekusi pergamnya ini. Senapan spek dengan apa kombinasi antara lokal dan impor atau bule. Nah, kenapa kok saya menggunakan pasar untuk mengambilnya? Karena itu ya Lur. Bentar. Karena ini ya, ini buah anu pohonnya jarak 40 meteran dan ini anu ya. Nah, ini Lur. Nah, jadi dia jatuhnya di seberang sana Lur, jatuhnya di seberang situ atau di sungainya. Kenapa kok saya enggak berani nyebur? Nah, kebetulan di sini ya ada buayanya ya, ataupun duduk setempat. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkinnya saya lebih safety menggunakan faser itu. Jadi setiap jatuh di air langsung saya faser dari sini ya. Nah, disitulah alasannya kenapa kok saya menggunakan faser. Oke, siap. Naik weh, huyo. Jadi nembak pergam ini harus sabar ya Lur. Karena kalau enggak titik vitalnya, dia enggak bakal jatuh telat ya. Jadi tak tunggu dapat fokus titik vitalnya. Jadi enggak boleh asal shot sembarangan. Adapun tadi saya nembak pantat, tapi sudah saya anggar atau sudah saya prediksikan tembusnya ke daerah tembolok. Oke, jadi ya, harus dipahami ya. Jadi maaf kalau agak kelamaan nembaknya, karena itu tadi kita tidak boleh nembak sembarangan kalau untuk pergam. Jadi harus betul-betul titik vital untuk mengantisipasi matinya nggak dapat nanti. Jatuh. Ini bakalan double shot lagi nih, Lur. Cuk. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak kena luntil luntil. Tidak kena luntil luntil. Bongko gue. Dancuk senengannya di situ, Mas. Wele. Blup. Cuk masih dobol terus dancuk mergemi memang kok. Bongkok gue. Mana tadi? Bongkok wele. Lonti, lonti. Oke, mungkin perburuan hari ini cukup saya akhiri sampai di sini ya, Lur. Cukup ini 6 ekor ya, Lur, yang bisa saya ambil menggunakan pasar ini tadi. Nembaknya tetap pakai senapan darat. Jangan sampai salah paham. Nembaknya tetap pakai senapan darat, ngambilnya pakai pasar. Yang saya dapatkan 6 ekor ini. Nah, sebenarnya dapatnya itu sebenarnya tadi tuh harusnya kalau bisa diambil semua itu 10 ekor ya, Lur. Ya, yang 4 ekor di seberang sana, Lur. Jadi enggak bisa dipasar, enggak kelihatan. Nah, di situ di seberang. Jadi enggak kelihatan ya, Lur. Dan saya pun mau nyebrang enggak berani, jujur aja enggak berani karena ya itu tadi ada buayanya di sini, Lur.
karena udah ada kejadian juga orang diterkam buaya ya. Meskipun enggak di sini, masih aliran sungai inilah hitungannya gitu. Jadi yang 4 ekornya tadi lepas prediksi, sebenarnya saya tembak itu harusnya jatuhnya di air, cuma dia yang glundung di situ. Glundung kena lewat batang tuh, teng 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 bluwok ya, jatuhnya di seberang situ. Jadi saya enggak berani, Lur. Jujur saya enggak berani. Karena udah banyak kejadian di daerah saya ini orang diterkam buaya. Mending kita safety aja lah ya. Oke. Tadi sebenarnya kalau yang di daerah sana memang saya tahu, yang daerah sana itu tahu saya enggak bakal jatuh di air, cuma enggak saya tembak meskipun ada berapa ekor tadi saya tungguin sampai dia di sini. Nah, kalau di sini jatuhnya pas ke air sini, Lur. Jadi kalau yang di sana itu enggak saya tembak, cuma tadi yang di sini itu satu, dari seberang sana jatuhnya ngelundung juga hitungannya. Dan di sini itu pokoknya 4 ekor, Lur, yang nyangkut di seberang sana, Lur. Jadi saya enggak berani ambil. Oke. Saya ucapkan salam sejahtera buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.